Halo guys, balik lagi dengan saya Raka di Raka Channel. Berikut ini cara membuat video hyperlapse, artinya video yang gerakannya cepat ya. Nah, kita langsung saja mulai. Simak terus videonya. Oke guys, pertama kita masuk di kamera pada aplikasi kamera Samsungnya. Kemudian di sini pilih menu lainnya. Di menu lainnya di sini ada hyperlapse atau video gerak cepat ya. Ini dia hyperlapse. Oke, kalau sudah silakan pilih dulu. Nah, pastikan modenya di sini hyperlapse, artinya video cepat seperti itu. Kemudian di atasnya kamu bisa nyalakan LED flash kalau mengambil gambarnya malam hari. Kemudian di sini ada bulan setengah, ini artinya ini untuk hyperlapse malam hari ya. Nah, ini dia supaya lebih cerah. Kemudian di sisi kanannya ada lagi di sini kecepatannya ya. Antara otomatis sampai dengan 64x ya. Jadi dia akan lebih cepat untuk pemutaran videonya nanti. Oke. Nah, sebagai contoh untuk pengambilannya, kamu pencet saja ini dia, tombol ini. Oke. Nah, di sini ada menitan ya, guys. Menitan yang di sisi kirinya ini adalah hasil videonya beberapa menit atau detik ya. Kemudian ini di sebelah kanannya dalam kurung ini ada proses pada saat rekamnya berapa detik dan menit ya. Oke, nah di sini adalah akhir hasil jadinya akan jadi beberapa menit atau detik ya. Di sini akan kelihatan. Nah, kamu cari dulu objek yang ingin dijadikan hyperlapse, kemudian baru ambil gambarnya. Saya sudah buat kemarin gambarnya dan hasilnya akan seperti ini untuk Samsung Galaxy M32. Oke, sudah lihat kan guys? Nah, kalau mengakhiri kamu tinggal pencet saja stop di bawah ini. Nah, untuk hasilnya kamu bisa cek di bagian galeri atau dari sini. Saya cek dari bagian galeri aja biar lebih jelas. Oke, ini galeri. Kemudian kamera. Nah, di kamera ini adalah video hyperlapse yang saya buat kemarin, misalnya ini ya. Nah, ini ada jamnya, ada gambar jamnya di sini ya, guys. Ini dia ada gambar jamnya. Kamu bisa lihat hasilnya dengan cara memencet seperti ini. Ini awannya bergerak nanti. Oke, nah seperti ini. Ini saya menggunakan Samsung Galaxy M32 ya, sangat bagus sekali. Oke, ini waktunya saya rekam hanya 7 detik saja. Oke, pada saat pengambilan gambarnya saya ambil kurang lebih ini waktunya 7 menitan atau 10 menitan ya. Nah, seperti itu guys caranya. Dan ini bisa langsung di-share ke Facebook, Twitter, Instagram, dan ke sosial media lainnya, WhatsApp, seperti itu. Kalau dipindahkan komputer ke komputer, ini sudah langsung jadi. Kalau seandainya kamu kirim ini ke WhatsApp dan tidak mau apa namanya hyperlapse seperti ini, gerak cepat seperti ini, kamu perlu edit dulu di sini dengan cara menekan pensil yang ada di sini. Nah, setelah diedit, kamu harus menyimpan ulang video ini. Sedikit tidaknya kamu potong sedikit di bagian akhirnya, kemudian baru simpan seperti itu. Nah, proses pembuatan video sudah selesai dan kita cek hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Yang ini slow motion, bukan slow motion, yang ini hyperlapse buatan dari kameranya langsung, dan ini yang sudah diedit. Ini tombolnya udah beda ya, ini tombol play langsung dan ini sudah ada simbol hyperlapse-nya. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah ucap ya video gerak cepatnya. Dan silakan kalian coba, dan kalau dianggap bagus silakan beli handphone ini. Bukan promosi, silakan cek spesifikasinya di bawah karena RAM-nya 8 GB,
Kemudian internalnya 128 GB. Spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Di sini ada playlist tentang penggunaan Samsung Galaxy. Kamu bisa cek, siapa tahu nanti bisa membantu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.